Pemirsa, puluhan orang dalam gangguan jiwa di Kabupaten Cianjur menjalani vaksinasi COVID-19 yang digelar di Mapolres Cianjur. Vaksinasi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di lingkungan rumah singgah khusus ODGJ. Sebanyak 32 orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ dari beberapa rumah singgah di Kabupaten Cianjur akhir pekan kemarin mengikuti vaksinasi yang dilaksanakan di halaman Mapolres Cianjur. Didampingi langsung relawan dari rumah singgah, dengan tenang para ODGJ mengikutinya sejumlah tahapan, mulai dari pendaftaran, screening, hingga penyuntikan vaksin. Dari hasil screening, ke-32 orang dalam gangguan jiwa tersebut bisa mengikuti vaksinasi COVID-19. Prokes vaksinasi pun berjalan lancar, tanpa ada satu orang pun yang histeris ataupun menolak untuk disuntik. Sementara dalam proses vaksinasi, melibatkan tim Dokpol Polres Cianjur. Vaksin yang diberikan terhadap para ODGJ ini, yakni vaksin jenis Sinopharm. Pemberian vaksin terhadap kelompok ODGJ tersebut dilaksanakan pihak Polres Cianjur untuk membantu pemerintah dalam percepatan proses vaksinasi. Ini dari mana aja untuk ODGJ? Ini dari seluruh Kabupaten Cianjur yang kita sudah prioritaskan pada hari ini untuk dilakukan vaksin. Ini yang masuk ke yayasan atau yang di pinggir jalan? Ada yang masuk yayasan dan juga ada juga yang kita ambil dari jalan juga. Jadi hari ini aja atau ada hari lain? Ini hari ini adalah hari pertama. Nanti kemudian kalau memang ada lagi dari informasi dari polsek-polsek, dari pemerintah daerah, kita fasilitasi untuk dilakukan vaksin. Rencananya vaksinasi tahap 2 untuk ODGJ akan dilaksanakan pada 14 hari ke depan. Vaksinasi dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di lingkungan rumah singgah khusus ODGJ. Sementara pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 terus genjot proses vaksinasi dengan target herd immunity sebesar 70% dari total penduduk. Diharapkan pada akhir tahun ini target tersebut dapat tercapai. Heri Setiawan, Bandung TV.